Halo semua, kali ini kita akan buat flyer untuk tabung, nantinya bentuknya seperti ini. Yang akan kita butuhkan adalah kertas A4. Kita bagi terlebih dahulu menjadi dua bagian. Ini di sisi yang lebarnya. Ini dari sini kita bisa tekan. Kita buka. Lalu salah satu, bisa atas ataupun juga bawah, kita akan lipat menuju ke garis tengah tadi. Ini nantinya. Langkah selanjutnya kita akan lipat sisi yang baru saja kita lakukan pelipatan menuju ke bagian tengah sekali lagi. Oke, ini. Selanjutnya kita akan lipat ke atas semuanya, semua yang baru saja kita lipat ke atas seperti ini. Dari sini saya akan arahkan lebih ke bawah. Saya gunakan meja di sini. Kita gunakan pinggir dari meja ini untuk membentuk bentukan silinder nantinya untuk membuat tabungnya. Kita butuh pinggiran dari meja. Ya, juga sudah cukup melengkung seperti ini. Kita bisa masukkan salah satunya seperti ini. Ini sudah terbentuk. Kita akan pakai selotip di sini untuk merekatkan, untuk mengunci patahnya di sini. Kita pakai selotip dulu. Oke, nantinya akan seperti ini. Kita bisa potong. Setelah kita dapati bentuk melingkar seperti ini, bisa langsung kita terbangkan ataupun juga kita buat ada potongannya di bawah sini. Kita akan potong lurus, tegak lurus seperti ini nantinya, bentuk X. Potong sedikit saja agar dia bisa berputar. Ini kita putar, kita ambil 90 derajat dari potongan yang tadi. Selanjutnya, kita akan buat lipatan menuju keluar. Semua lipatannya sekitar 45 derajat, nantinya juga bisa digunakan untuk sudut yang lain. Untuk menerbangkannya sendiri sebenarnya tergantung dari angin. Kalau kondisi anginnya memadai, maka bladernya bisa berputar cukup lama. Paling enak kalau kita terbangkan dari ketinggian, dari gedung ataupun juga dari gunung, tentunya akan lebih bagus. Oke, ini adalah bentuk yang sudah jadi. Selanjutnya kita akan lakukan tes. Oke, semoga suka dan silakan subscribe di Kreativo dan tunggu video kami selanjutnya.